Assalamualaikum, Sampurasun. Saya memperkenalkan diri Ketua Terpilih Rudi Tupai dari Piking Palembang periode 2023-2026. Semoga amanah yang diberikan adik-adik ke depannya bisa amanah buat saya ke depan. Amin. Terima kasih. Salah suka duka, ya alhamdulillah. Sukanya kita alhamdulillah banyak saudara di sini yang dari mana-mana, dari tempat suku. Dan dukanya ya itu untuk mempersatukan silaturahmi itu ya memang tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi alhamdulillah berkat suka duka ini kita bisa berjalan dengan baik, bisa silaturahmi lebih erat lagi. Visi misinya ya saya satu untuk Piking Palembang ya nyatuin silaturahmi semakin kompak, solid, dan misi-visinya dulu ke depannya mudah-mudahan adik-adik juga sebagai Boboto dan sebagai supporter Piking Palembang ke depannya semakin loyal, terus lagi bisa berguna buat masyarakat, menjadi contoh untuk masyarakat, bisa membantu apa yang bisa dibantu untuk Piking Palembang dan untuk masyarakat. Dan mudah-mudahan ya ke depannya saya ada gagasan dan rancangan untuk Piking Palembang, mungkin dari olahraganya, dari seni olahraga futsal, voli dan pencaksilat gitu, dan terus nyantunin anak yatim dan ini jangan sampai berhenti ya, tetap buat adik Piking Palembang semuanya dan buat saya pribadi pengen lebih erat silaturahminya, semakin kompak, maju terus buat Piking Palembang. Alhamdulillah selama kepengurusan saya program yang satu ya terutama ya futsal, olahraga voli, ya alhamdulillah itu udah berjalan saat ini ya, adik-adik juga sudah mulai bisa bergerak gitu dari segi olahraga. Dan untuk seni kerohanian berkat Jumat berkah alhamdulillah kita ke panti asuhan, menyantuni panti asuhan dan ke panti jompo, alhamdulillah untuk kerohanian dan untuk agamanya juga sudah ada yang memandu. Untuk Piking Palembang yang terdata saat ini kurang lebih ya ada 50-70 lah untuk saat ini yang udah masuk ke saya, anggota yang udah terdaftar. Mungkin untuk yang di luar Palembang bisa lebih dan mungkin bisa ada 300-an gitu. Dan mudah-mudahan untuk Piking Palembang juga lebih kompak, lebih banyak lagi, solid, semangat untuk adik-adik Piking Palembang. Hatur nuhun, terima kasih saya ucapkan buat Piking Palembang. Slogan kita, jauh ti dulur, jauh ti lembur, aing tetap Persib. Well.